Yo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi semuanya. Di sebelah kanan saya ada Papa Ben. Sebelah kiri saya ada Kang Adam dari Arsip Petualang. Papa Ben apa nama channelnya? Udah jarang upload deh. Kayaknya sebandung tahu kok. Tahu dong Papa Ben. Jadi saya mah sebenarnya cuma pengen pengakuan aja sih. Dari warga Bandung. Iya. Jadi aku warga Bandung. Nah, sekarang kita bertiga, bukan bertiga sebenarnya, berlima, masih ada dua teman kita lagi. Kita mau naik ke puncak Junghun. Ini saya yang kedua kalinya. Papa Ben udah pernah belum sebelumnya? Belum. Kang Adam? Belum. Kang? Kang Acan. Kang Acan pernah. Berarti nembean. Berarti yang udah pernah saya sama si Mas Babus berdua yang udah. Oke, sekarang udah siang sebenarnya, udah jam 10. Karena tadi kita ketinggian berapa, Ah? 2300-an. Sekarang. Waalaikumsalam. Hari ini kita mencoba untuk pendakian ke Junghun. Saya baru pertama kali, Kang Adam baru, yang lainnya sudah beberapa kali. Supaya lancar sampai di puncak, kemudian kita selamat, selamat juga sampai di rumah nanti. Amin. Kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Yang jelas ini ya, agama Islam ya. Berdoa dimulai. Junghun Gatel. Nah, Badis, saya sama Adam nih dari Arsip Petualang. Mau ngobrol-ngobrol sedikit. Ya, kita kan ke Junghun ya. Ya, Pap. Kalau Junghun itu teh apa? Tulisannya gimana sih? Junghun. Ya. Jung H U H N. Junghun. Oh, gitu. Kalau nggak salah dia teh botanis asal Jerman atau Belanda, saya lupa ya. Pada jadi masa seseorang ya. Jan Peter Wilhelm Junghun. Kita salah jalan guys. Barusan kita ngambil kiri, harusnya ini yang kanan ke atas. Sekarang di 10:20 udah lumayan siang. Jadi tadi kita bukan salah jalan sih, lebih ke jalannya lagi ditutup karena lagi dicor. Jadi kita harus putar balik nyari jalan alternatif yang mana, itu kita tidak tahu sama sekali. Gitu, makanya kita ngaret jadinya. Dan motor mau lewat. Panas banget guys. Ini lagi trik-triknya. Ini sekarang kita masih ngelewatin ladang-ladang. Dan ini trek ladangnya masih lumayan panjang sebelum kita masuk ke pintu rimba. Kalian yang udah pernah nonton vlog saya kesini sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Jadi kenapa saya sekarang balik lagi? Karena masih penasaran. Dulu waktu kesini tuh lagi musim hujan. Jadi emang pas nyampe puncak cuacanya nggak bersahabat. Punten Kang, banyak warga yang lagi panen. Lagi panen bawang guys. Ya gitu. Jadi dulu tuh lagi puncak musim hujan. Jadi emang selama kita di puncak itu cuacanya hujan terus. Nah sekarang lagi puncaknya musim kemarau. Semoga aja kita dapat cuaca bagus, walaupun sebenarnya sekarang tuh ya, kalau misalkan teman-teman kemarin-kemarin mungkin dengar berita kalau di Jakarta polusinya lagi tinggi banget sampai pekat gitu. Di Bandung juga gak jauh beda, sama-sama kayak gitu. Ini sekarang kita visibility tuh nggak bisa clear seperti biasanya karena emang polusinya tebal banget. Ngap guys. Ngomong sambil jalan. Ah, ini. Baru 20 menit, lebih dikit.
Kenapa istirahat? Anjir. Gayanya. Gaya. Banget dengan usia saya padahal. Ini kan yang terlihat di kamera. Gayanya kenapa istirahat? Aduh. Ampun dah. Enggak bisa batur. Aduh. Masih capek pisan. Nah, kalau tadi di bawah si mayoritas kebunnya itu tanamannya ada bawang, ada cabai, ada kol, ya tanaman sayuran kayak gitulah. Sekarang udah berubah jadi kebun kopi. Dari sini sebentar lagi kita akan keluar, masih ada ladang lagi, terus dari sana langsung masuk batas vegetasi. Di depan ada saung, kita bakal istirahat di sana. Saung, sekarang lagi kita nge-break. Tipu, panjang pisan tuh mana guys. Hampir tepat 1 jam kita sampai di saung. Ini bisa dibilang saung terakhir sebelum masuk batas vegetasi. Kita di sini kebunnya udah mau habis, tinggal dikit lagi sih sebelum benar-benar vegetasi. Ada masih ada kebun dikit. 11.17 kita mau break dulu. Kayaknya lumayan lama di sini. Ngapisan. Ternyata teman-teman saya sudah kelelahan. Bisa ya. Sehat dulu guys. Ya. Aduh. Iya, silakan Pak. Di puncak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Aduh, capek nih. Kalau tiji lo bagai habis. Aduh, apa? Ayah gak tinggal di pangkuatnya dirinya. Ayah gak tinggal di pangkuatnya tinggal yang mau. Kalau tiji aduh. Nah teman B, sekarang kita udah mulai masuk vegetasi. Jadi kita udah lanjut lagi dari saung. Sekarang menuju pas 2. Dan ya seperti biasa, untuk yang perbatasan dari kebun sampai nanti benar-benar masuk ke pintu rimba, kita harus ngelewati vegetasi, bukan vegetasi sih, lebih ke kayak semak-semak. Ini kayak gini nih. Nih, harus merangkak-rangkak, merunduk-runduk, karena cukup rapat. Susah, eh. Dan sekarang treknya udah benar-benar nanjak. Sampai nanti full ke atas. Kalau tadi kan pas di ladang itu masih variatif ya. Masih ada datarnya, landainya, nanjak. Sekarang udah full nanjak. Ini bentar lagi kita mau sampai ke pos 2. Jadi rencananya kita mau break makan siang di pos 2 karena ini udah jam 12 lebih. Tadi kan kita start itu jam 10 lebih. 10.15 kalau enggak salah. Sekarang udah jam 12.15, berarti udah hampir 2 jam kita trekking baru sampai pos 2. Nah, rencananya kita mau makan siang, mau masak-masak di pos 2 biar beban kita yang dibawa ke puncak juga enggak terlalu berat. Terus plannya ini karena yang Kang Adam sama Kang Supri kan mereka enggak akan nge-camp. Mereka cuma tektokan doang, jadi yang nge-camp cuma bertiga. Nah, biar mereka cepet-cepet bisa sampai ke puncak, biar nggak kemalaman pas turunnya. Jadi habis makan siang nanti, yang dua orang itu kita suruh jalan duluan. Gitu guys. Kalau kita ya jalannya nggak bisa lebih cepet lagi. Soalnya beban kita udah berat banget, asli. Padahal kemarin itu saya olahraga gitu. Tapi sepertinya
kok nggak ngefek. Nah, Allahu Akbar, kita sampai pos 2 nih guys. Nih lumayan lapang, luas, jadi cukup proper buat istirahat. Semoga setelah nanti di isi ulang, tenaganya kembali pulih. Oke, teman Bi, sambil nunggu masak-masak, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang sejarah Gunung Puncak Jumbun. Ya, saya tanya dulu ke Adam nih, yang tahu banget. Tanya dia udah ngapalin dari Google kemarin. Apa lu? Saya udah tahu anak-anak content creator tuh begitu, bukan lu Google sebelum mencap lu. Riset itu apa? Beda dikit lah antara riset dengan kontekan dulu. Jadi gimana? Jumhun itu apa sih? Jumhun itu Jumhun dapat dari mana kata itu? Jumhun itu dia tuh nama seorang botanis. Botanis. Dia kelahiran Jerman. Di abad 18. Nah, dia eksplor di Indonesia, salah satunya gunung-gunung di Pulau Jawa. Berarti di tahun 18-an ya? Abad 18. Abad 18. Jadi tahunnya 1840-an kalau enggak salah. 1840 dia. Nah, itu tuh jadi mungkin dia abadikan jadi nama salah satu puncak gunung di sini. Dari abad 18 sampai sekarang kok nama Jumhun dari dianya atau setelah berapa tahun kemudian disebut itu jadi kayaknya gimana sejarahnya kayaknya setelahnya mungkin Pak, karena siapa yang bikin karena nama dia itu? Dia sendiri nggak mengklaim Pak ini namanya puncak Jumhun, puncak namanya ya, gimana ajak ribut nanya. Jadi siapa yang pertama kali menyatakan itu puncak Jumhun? Ya mana setengah. Kita udah mulai jalan lagi nih dari pos 2. Tadi kita istirahat di pos 2 lama banget, hampir 2 jam sih kayaknya, dari jam 12. Sekarang tepat di jam 2 siang kita mulai jalan lagi sesuai rencana awal. Si Kang Adam sama Kang Supri jalan duluan biar mereka nggak terlalu kesorean nanti turunnya. Sementara kita bertiga jalan di belakang pelan-pelan dengan beban kita yang lumayan berat dengan tanjakan yang seperti ini nih. Ya, kita estimasi semoga bisa sampai awal-awal jam 4 atau paling telat jam 5 lah. Belum pas 3 ya? Belum pas 3. Di atas dikit lagi pas 3. Ini mah batu. Oh, benar. Hah? Benar. Pas 3. Ya. Oh iya. Pos Samarantu Malabar. Ya. Pos 3 kok ngejiplak itu sih. Ngejiplak Gunung Slamet. Samarantu. Enggak ada hantu. Mana ada hantu? Ada. Apa nama? Malahan barusan saya panggil. Iya. Panggilnya apa? Kuntilanak merah. Oh iya. Pocong. Terus. Kuyang. Terus. Genderuwo. Oh. Kemarilah. Nah, gadis. Bantuin bawain carrier nih, nah, guys, gitu. Ke atas. Mendingan kerja sama. Iya. Ya. Nanti gua kasih tom yam di atas. Nah, gitu. Kalau ada. Ya, sudah di absen sama Abu nih. Gas ke?
4 guys. Tepat pukul 3 sore. Berarti 1 jam dari pos 2 ke sini. Dan kita nyisain 1 pos lagi. 1 jam lagi sih trekking. Tapi kita harus break dulu setengah jam. Jadi estimasi kita sampai puncak setengah 5. Semoga. Kita mau rehat dulu. Ngap guys. Kita bikin videonya suka-suka ya. Maksudnya gak yang informatif, gak banyak narasi, gak banyak disampaikan. Kalau kalian pengen video pendakian Puncak Junghun yang lebih informatif, kalian bisa tonton yang waktu saya kesini yang pertama. Kalau sekarang mah ya suka-suka lah, gini aja. Toh kalian yang nontonnya juga suka-suka. Jadi pesimis gini. Aboding. Lagi frustasi. Iya. Kali-kali frustasi boleh. Iya. Yang keterusan. Tapi nanti harus bangkit lagi ya. Ya. Oke. Siap, Bu. Sehat dulu. Oh, yang lagi, Pak. Udah dari tadi. Udah dari tadi, Pak. Oke Pak, makasih banyak Abuding ya. Mohon maaf saya enggak bisa ikut nge-camp. Iya. Sebenarnya pengen banget, sebetulnya udah mulai. Next time harus insyaallah kita harus agendakan ulang. Mantap. Pastilah, haruslah. Jangan ya. Yang terlalu tinggi. Biar sampai puncaknya bareng. Puncaknya bareng. Oke, siap. Okay. Ikutlah nge-camp lah nanti Mas ya, pasti harus. Oke. Okay. Ya. Terus sampai ketemu lagi. Lancar-lancar ya. Siap, Abuding. Hati-hati di jalan, Kang. Akhirnya jam berapa sekarang? 16.34. Akhirnya kita sampai di Puncak Junghun atau Puncak Malabar 2296 2300. RB-nya lagi banyak. RB-nya lagi banyak, nanti kita panen. Papa Ben baru nongol. Alhamdulillah. Berapa jam ya? Akhirnya sampai di puncak. Yuk, Bun. Nah, itu plakatnya sebelah sana. Coba. Mari kita tos dulu. Tos dulu dong. Diulang dong. Mak. Jadi kenapa kita lama tadi? Iya. Jadi ada yang cedera. Siapa? Ya, Mas. Ah, si Mas yang tadi. Kambing, ucing, ya. Hitam. Kalau sama barang pendaki itu tidak boleh saling mengalahkan. Iya. Jadi betul? Ditunggu dulu sampai mereka sampai dia mulai baik lagi, naik lagi bareng. Oke. Okay. Ya, kita dari tenda. Kita masak-masak istirahat. Kita mau panen arben dulu. Oh, gitu. Banyak sudah nih. Banyak. Lihat ini. Besar-besar. Ini semoga aja bukan ompol orang. Lihat banyak nih sudah tuh. Tuh, banyak. Kita deketin kameranya ya. Besok sama roti. Dimakan sama roti. Si ini arben hutan. Arben ya gini, mau di hutan, mau di... Oh iya lain ya? Enggak dong. Enggak, yang dibudidayaan juga yang kayak gini. Coba, terasain dulu. Guys, ini di tempatku namanya buah naga guys. Di tempat kalian namanya apel guys. Ini enak banget. Kita lagi panen buah naga di Korea. Serius manis nih. Di tempatku namanya buah naga guys.
Enak. Strawberry nih, teh di tempat saya strawberry namanya. Taruh dulu di freezer berapa jam. Jadi ceritanya kita tuh naik gunung tuh, coba jelasin Bapak Ben gimana nih konsepnya, gimana tuh karena panitia yang punya itu, panitia karena yang punya ide tuh Bapak Ben. Bener, ini udah dirancang lama-lama, udah jauh-jauh hari ya, supaya agak keras biar kedengeran. Tujuannya adalah gimana tuh, silaturahmi sebenarnya. Saya pengen para konten kreator Bandung, khususnya di yang naik gunung ya, pendakian ya, ya alam apalah gunung itu, akhirnya fokusnya di gunung, pengen dong ketemuan gitu ya, ngobrol bareng, makan bareng gitu, itu aja sih sebenarnya. Enggak, bukan untuk apa sih menyaingi yang lain, tidak begitu ya, ya. Gitu. Pengen silaturahmi aja. Siapa gitu. Tahu nanti kan dengan silaturahmi banyak hal yang dapat kita ambil keuntungannya. Betul. Kita tukar pikiran masalah apapun lah itu. Editing ya. Masalah kehidupan. Kehidupan yang curhat. Kehidupan curhatnya jangan ke kita kali ya. Iya. Nah, Ustaz aja. Jadi ceritanya kemarin itu ada beberapa orang yang akan ikut. Tapi mungkin karena ada sesuatu dan lain hal, ada beberapa yang ngebatalin. Gitu. Jadi sebenarnya saya tuh udah nyiapin kayak logistik, makanan, kayak makan ini tuh lebih dari berapa orang? Untuk berapa orang? Udah lumayan banyak lah. Ya. Nah, tadi kan dapat konfirmasi ada beberapa orang yang enggak jadi ikut. Untungnya nih kayak saya misalkan bawa ayam ini dikurangin, karena kalau misalkan dibawa semua percuma, berat-berat nggak akan kemakan. Oke, next nanti mudah-mudahan kita bisa kumpul lah. Amin. Ya. Salah nih ininya nggak di keatasin. Si lupa. Golden brown ya. Lagi di belak balik ya. Iya.